Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan channel saya Irwan Disa Putra Official. Nah, di video kali ini saya akan mengasih trik ya, dimana kita saat merekam layar di game PUBG tidak bisa didengar suara game maupun suara kita ya. Nah, di sini saya akan mengasih trik ya, bagaimana cara mendengar kedua-dua suara, seperti suara game, suara teman dalam game, dan suara kita ya guys ya, melakukan voice chat di dalam game ya guys ya. Nah, untuk tutorialnya ya, jangan di skip ya guys ya, takutnya nanti tidak mengerti atau kesalahpahamannya. Oke guys, sebelum kita mulai videonya, silahkan subscribe dulu channel ini biar saya tetap semangat membuat konten. Oke guys, kita lanjut ke tutorialnya ya. Nah, di sini saya sarankan untuk menggunakan rekaman layar bawaan Xiaomi ya guys ya. Ini adalah saya menggunakan Xiaomi Redmi Note 5. Nah, di rekaman Xiaomi Note 5 ini sudah mendukung suara sistem ya guys ya. Nah, jadi kita langsung masuk ke setelan. Oke, di setelan ini kita harus merubah suara ya. Sumber suaranya harus kita rubah ya guys ya. Jangan pakai mikrofon. Kita harus menggunakan suara sistem ya guys ya. Ingat, kita harus menggunakan suara sistem, jangan pakai mikrofon. Tujuannya yaitu saat kita merekam layar, suara dalam game dan suara voice chat di teman kita itu bisa didengar ya guys ya, kalau kita menggunakan suara sistem ya. Nah, jadi kalau suara kita tidak bisa didengar ya guys ya, kalau menggunakan opsi suara sistem ini yang di sini. Oke guys, jadi langkah selanjutnya yaitu kita masuk di perekam ya. Ini adalah perekam bawaan HP sendiri ya guys ya. Nah, tujuan untuk perekam ini yaitu untuk merekam suara kita ya guys ya. Saya rekomendasikan buat teman-teman, kalau untuk memakai cara ini kita harus menggunakan handset ya ketika bermain PUBG. Karena apa? Karena kalau nggak pakai handset ketika kita menghidupkan voice chat dari PUBG ini, yang dari perekam layar ini suara sistemnya itu tidak aktif ya guys ya. Istilahnya kalau kita mengaktifkan voice chat dari PUBG ini, otomatis rekaman layarnya beralih ke mic ya. Nah, saya rekomendasikan yaitu memakai handset ya guys ya. Oke guys, jadi kita untuk tutorialnya kita masuk di rekam layar ya guys ya. Rekam layar ini kita tekan buat merekam di sini. Oke, kita buat merekam. Nah, di sini pop-up-nya sudah keluar ya guys ya, tanda untuk memulainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke perekam ya guys. Nah, di perekam ini jadi kita menjalankan perekam sama perekam ini kita jalankan, dan rekaman layar kita jalankan juga ya. Sekali lagi saya sebutkan yaitu kita harus menggunakan handset ya guys ya, takutnya kalau tidak menggunakan handset suara dari game juga direkam nanti ya. Suara dari game ini juga direkam nanti ya sama perekam suara ini. Oke guys, untuk memulainya kita usahakan sama ya guys ya, sama untuk memulainya ya. Oke, kita coba ya. Oke guys, kita sudah habis bermain PUBG ya. Tadi saya lagi bermain tidak bisa record ya guys ya, soalnya kita lagi record game ya. Kalau record game tidak bisa double record ya guys ya, nanti nggak diizinkan ya. Nah, di maklum lah guys, kalau punya satu HP agak susah ya. Cuma trik ini bukan bohongan guys, emang benar ya, ini real ya, dari konten saya, bukan buat untuk menambah jumlah penonton, bukan ya, ini memang trik asli ya, emang work ya. Oke guys, tadi kita sudah merekam ya. Nah, di perekaman ini saya sudah juga mengubah namanya ya, yaitu PUBG voice chat, tujuannya biar tidak susah ya guys ya untuk menemukan filenya. Langkah selanjutnya kita pergi ke file manager ya guys ya. Di file manager ini kita masuk ke folder. Oke,
Nah, selanjutnya kita pindahkan tadi, kita pindahkan voice chat yang dari yang apa? Kita pindahkan perekaman suara tadi ya guys ya. Dia foldernya di MIUI. Jadi kalau buat kita mencari musiknya nanti tidak ketemu ya guys ya kalau dia di folder ini. Jadi kita pindahkan dulu ya rekamannya. Nah, di sini kan. Oke. Oke guys, jadi kita pindahkan aja ya guys ya. Kita pindahkan di luar folder aja ya. Di luar aja. Oke, kita tempel dulu. Oke, ini adalah file PUBG voice chat-nya ya guys ya. Tadi saya juga merekodnya. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke aplikasi KineMaster ya. Nah, di KineMaster ini kita masukin ya guys ya. Kita masukin file video sama audio, video sama rekaman suara tadi ya guys ya. Tadi saya juga pas ya untuk merekamnya. Pas ya jalannya sama-sama jalan ya pas merekam layar sama merekam suara ya guys ya. Oke guys, ini adalah video yang apa ya? Oh, bukan ini ya guys ya, salah-salah maaf ya, soalnya videonya banyak guys jadi agak susah juga ya. Kita tambahkan 16:9. Selanjutnya kita cari file ya guys ya. Nah, dia di sini ya, di CM ini screen. Oke, dia di sini ya guys ya. Oke, kita pilih. Nah, ini ya guys ya. Oke. Cukup lama juga ya guys ya. Nanti kita ngetesnya kita skip aja ya. Jadi kita pas di lobby aja nanti kita putar. Oke, selanjutnya kita checklist aja ya guys ya. Nanti selanjutnya kita tambahkan audio ya. Ditambahkan audio ini kita cari rekaman suara kita tadi ya. Itu PUBG konten ya guys ya. PUBG konten. Nah, di sini PUBG voice chat ya. Maaf. Oke, kita tambahkan ya guys ya. On mic bang, on mic. Tes, on mic. Tes. Asial. Orang mana bang? Orang-orangan bang. Orang Bengkulu. Oke bang. Salam kenal bang ya. Oke. Orang mana bang? Aku Pekanbaru bang. Baru ya. Ini lagi Rio berarti ya? Iya, Rio, Bang. Ini lagi bikin konten juga, Bang. Oke. Turun di mana, Bang? Oke. Enggak tahu juga nomor 3 nih, Bang. Oke, kita masih di atas pesawat bersama orang Riau dari Pekanbaru. Oke, Bang. Mantap. Ini okay. Lagi bikin apa, Bang? Tutorial buat record kan? Kan kalau kita record di PUBG ini kadang kalau kita on mic suara kita kan enggak kedengar kan? Nah, jadi aku lagi bikin tutorial itu. Oke. Baru nongol kepala pecah. Mau keluar takut juga ya bang ya. Lagi mabar ya bang? Enggak, ini lagi di rumah masing-masing bang. Enggak kerja besok bang? Kerja atau apa? Masih sekolah atau kuliah? Aduh. Kerja bang, libur bang. Aduh. Oh, tuh orang tuh bang. Ayo bang, okay. Kita push bang.
Nih, ada step, bang, ada step. Aduh, aduh, teman kita mana? Nice. Aduh, anjir. Bisa ada bang. Gimana bang? Sorry bang, sorry bang. Gak sempat bang nyelamatin. Oke. Aduh, kampret masih ada temannya ya. Aduh anjir, dia juga temen kita. Lagi refresh nomor 4 tadi tuh. Enggak sempat aku. Ya, mungkin. Oke guys, jadi seperti itulah triknya ya. Jika ada yang kurang paham, silahkan tinggalkan komen di kolom komentar. Selagi saya online, pasti saya balas ya guys ya. Oke guys, jangan lupa subscribe channel ini, biar saya tambah semangat lagi ya pun buat konten-kontennya. Oke guys, terima kasih ya telah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabatnya.